السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudahan untuk mengisi hari-hari kita di bulan yang penuh barokah ini. Pertemuan kali ini kita akan kupas temanya adalah pengaruh iman kepada qada dan qadar terhadap diri dan jiwa. Yang sebelumnya kita mengupas terkait dengan pengaruh iman kepada qada dan qadar terhadap akhlak kita. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, sekali lagi pengaruh iman kepada takdir terhadap diri dan jiwa kita ini akan terwujud berupa ketenangan, ketenteraman dan kenyamanan. Dan di satu sisi juga akan melahirkan rasa aman dan tenang bagi batin kita. Mengapa? Di antara hikmah pertama adalah kita akan memerangi keputusasaan. Ketahuilah berbagai macam perkara-perkara yang ada terjadi di dalam hidup kita ini punya sunnatullah. Punya sunnatullah. Ibu misalnya kepingin ahli dalam sesuatu, maka dia butuh tahapan untuk kita pelajari. Mau lulus SD aja kita butuh 6 tahun dulu, Bu. Iya kan? Itu. Anak aja, Bu. Coba sekarang kalau ibu punya anak. Sekali dia belajar jalan, lalu jatuh, lalu ibu enggak mau ajak dia belajar jalan lagi, apa terjadi, Bu? Kita mungkin enggak akan pernah bisa jalan. Ibu belajar motor, gubrak nabrak masuk got. Lalu berhenti belajar. Waduh, udah enggak bisa deh gitu kan. Dapat teman juga ceritanya gitu. Itu ceritanya apa? Pokoknya kalau mau bisa naik motor paling tidak pernah jatuh, Bu. Gitu. Paling tidak pernah jatuh, pernah nabrak. Gitu. Harus pernah ngerasain lecet. Anak kecil aja untuk belajar berjalan, kalau kita putus asa, Bu, dari anak itu misalnya jatuh, tersungkur. Lalu kita biarkan dia dengan alasan kasihan, aduh kasihan anak, nanti jatuh ini, lecet ini. Ibu kalau kasihannya seperti itu, sampai tua anak gak akan bisa jalan. Dan itu justru bahaya bagi ibu. Bahayanya apa? Masa dari kecil kita akan terus bimbing dia dan tenten dia gitu kan, sampai dia gak bisa jalan. Tapi kita tetap, Bu. Kita ngerti bahwa itu jalan yang harus dilalui oleh anak. Mungkin anak berhenti. Coba lihat kalau anak belajar nulis, Bu, belajar nulis atau belajar apapun, itu akan dia lalui masa itu sunnatullah untuk kita bisa sesuatu. Nah, ini udah ditakdirkan, itu jalannya, itu udah ketetapan Allah bahwa segala sesuatu itu punya proses untuk kita bisa. Makanya dengan itu apapun kita nggak akan pernah bisa, diri kita nggak akan pernah putus asa. Ibu contoh aja kalau mau sukses di bisnismu, ya Allah, ibu tanyakan setiap yang sukses di bisnis yang sekarang kehidupannya mapan, pasti pernah merasakan jatuh bangun, Bu. Ibu lalu pingin menikah, Bu. Pingin semua hidupnya seperti apa yang ibu bayangkan dulu, selalu aman suami, indah selalu berdua ini, Bu. Gak akan pernah dapat. Sunnatullah hidup ini akan ada gelombang, Bu. Lalu gara-gara diomelin sekali sama suami, sakit hatinya sampai bertahun-tahun, repot, Bu. Coba tanyain, ada gak yang pernah segitu? Gak ada yang gak pernah diomelin sama suami. Gitu. Sulit kita dapetin, Bu. Suami ibu harapan suami itu sempurna, sebagaimana dulu mungkin dia sayang di masa ibu muda. Manusia itu berubah, Bu. Ini udah takdirnya. Jadi kita jangan putus aja, jangan sekali dimarahin suami sakitnya, Masya Allah, apalagi sama mertua. Ya sekarang gimana gak dimarahin sama mertua, bisanya cuma masak air doang gitu kan.
pingin menikah dapatnya semuanya indah, lalu kepingin ibu menikah dapat suami udah mapan ini semua. Tidak semua bu, bisa aja suami ibu mapan, kaya, tampan, pintar, belum tentu cocok dengan ibu. Ini kan banyak yang rebut bu, gitu. Itu semua nanti pelajaran ini, apalagi nanti kalau musibah menimpa kita. Makanya kenapa di awal itu saya selalu ingatkan kepada ibu-ibu, bahwa di antara ciri kalau Allah tahu iman kita naik, ujian itu akan datang bu. Kalau ibu hidupnya nyaman, anteng-anteng aja, itu tanda iman kita nggak naik bu. Serius bu. Karena Nabi udah menakdirkan takdir hidup kita. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, pasti akan ditimpa ujian. Ingat nih bu, baik-baik. Dan kalau ibu mau termasuk golongan yang dicintai oleh Allah, ikuti takdirnya, karena itu akan terjadi takdir bu. Nabi SAW bersabda, inna adamal jaza ma'adamil bala, besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum, Allah kalau mencintai suatu kaum pasti diuji. Ketika Allah kasih ibu hidayah, ibu mulai belajar Islam. Ketika ibu belajar Islam, tahu hukum-hukumnya, tahu ini yang halal atau ini yang haram, mulai di sini terjadi goncangan bu. Apalagi maaf misalnya ibu selama ini kerja di bank, udah levelnya manajer, coba apakah ibu akan tetap di sana lalu ngasih tanda tangan pinjaman kredit lainnya yang ibu tahu itu riba? Subhanallah. Sementara Nabi jelaskan apa dosa paling rendah, dosa riba itu adalah berzina dengan ibu kandung. Paling rendah, bu. Di sini akan terjadi mulai kegoncangan. Karir yang udah ibu rintis bertahun-tahun, mungkin udah 10 tahun ngerintis baru jadi kepala cabang, gaji udah 10-15 juta belum fasilitasnya, lalu akan memulai dari awal lagi. Itu ujian bu. Ketika kita pindah pun bu, banyak terjadi juga kepada teman-teman yang pindah ngadepin ujian, apalagi kalau ibu namanya hijrah bu. Ya Allah bu. Ketika ibu mau baik nih, teman-teman mungkin mulai menjauh, suami mungkin tidak setuju dengan kepilihan kita. Padahal kita mau jadi baik, kok jadi baik? Semakin hidup ini terasa susah. Di sini seringkali kadang-kadang timbul keputusasaan. Tetapi ketika ibu membaca Nabi pun dan para sahabat pun. Makanya agar ibu nanti tidak putus asa. Coba sekarang buka dulu surat 2 ayat 214. Satu baca. Surat 2 214. Coba dibaca. Ibu ingat baik-baik ini ayat ini. Allah tegaskan kepada kita, am hasibtu an tadkhulul jannah, apakah kamu ngira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian, massathumul ba'sa, mereka ditimpa kemelaratan, wadarra, kesedihan, wazulzilu, mereka digoncang dengan goncangan yang kuat. Sampai Rasul berkata dan orang-orang beriman, kapan datang pertolongan Allah? Lalu jawab apa?
Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Ibu sekarang udah semangat belajar agama, tinggal mau mempelajari Al-Quran. Udah usia belajarnya, belajar hurufnya aja udah ribet, belum gini, belum ini, ucap ini salah, gitu yang benar, ini salah. Nambah ngapal, apal ini itu lupa. Aduh, Ustaz udah faktor, gak usah deh ngapal. Akhirnya ibu putus asa duluan, Bu. Kenapa ibu putus asa seperti itu? Karena ibu merasakan bahwa mengapal itu beban, baca Al-Quran itu beban, memperbaiki makhorijul huruf itu beban, bukan ibadah, itu masalahnya, Bu. Andai ibu menjadikan dia ibadah, Allah tidak melihat ibu berapa banyak ayat yang ibu apal, Allah melihat ibu usaha kita, Bu. Usaha kita yang Allah lihat. Jangan salahkan karena dulu kita jauh dari Al-Quran, mulut ini udah kaku, mungkin kalau nyanyi lebih lancar, Bu. Nyanyi dengerin bentar apal, apal bentar dengerin lupa, apal ini lupa. Apakah ibu akan rela sampai usia tua apalnya juz 30 bagian belakang doang, Bu? Sementara kita ragu sama janji Allah, walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh kami jadikan Al-Qur'an itu mudah bagi yang mau mengambil pelajaran. Allah janjiin. Kadang-kadang kita lupa untuk bertanya kenapa saya sulit ngapal. Bisa aja karena karat dosa, Bu. Hati ini udah terlalu hitam, Bu. Makanya apa? Kalau ibu sulit ngapal, langkah pertama banyak-banyak dulu istighfar, Bu. Agar karatnya ini hilang. Jangan ngeluhnya doang. Dan jangan jadikan itu beban, Bu. Ibu terbata-baca baca Al-Qur'an, Allah tetap nilai kok. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yaqra'una Al-Qur'an wa huma masafatil kiramil barar." Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, ngerti artinya, makhorijnya benar, bacaannya benar, dia bersama para nabi, "Walladzina yaqra'una para malaikat." "Walladzina yaqra'una Al-Qur'an wa yata'abbitu wa 'alaihi syaqqun falu ajran." Dan barang siapa apa dan orang yang baca Al-Qur'an dia terbata-bata susah payah membaca, dia dapat dua pahala. Para ulama menjelaskan pahala dia susah, membaca Al-Quran dan pahala dia bersusah payah. Subhanallah, ibu dikasih dua pahala. Jangan putus asa, Bu. Ini belajar agama. Wajar aja, namanya udah usia belajarnya. Coba dari kecil, kita belajar. Kita jangan juga salahkan orang tua kita. Aduh, orang tua saya dulu gak didik saya. Enggak, jangan salah. Ibu dilahirin orang tua aja bersyukur. Sekarang tinggal kita mau ngisi apa sisa-sisa hidup kita. Ibu menyesal terus, putus asa terus. Enggak akan selesai urusannya, Bu. Nggak akan selesai. Semua kita punya salah. Orang tua mungkin karena tidak ngerti, dia juga bisa menyalahkan orang tuanya karena dulu nggak didiknya agama. Makanya dengan seorang mukmin, dengan percaya qada dan qadar Allah, dia tidak akan pernah putus asa. Dia akan terus berusaha dan berusaha apapun jalannya, karena ini udah takdir jalannya itu seperti itu. Takdir jalan itu seperti itu. Juga di satu sisi apa hikmah kita beriman kepada qadar, kita akan tabah. Akan lahir di dalam diri kita ini ketabahan. Kalau Nabi itu berhenti dulu berdakwah, Bu. Ketika beliau itu misalnya mau dibunuh, ketika beliau dicaci maki, ketika beliau pernah diisolir, Bu. Ya Allah, Bu. Kalau ibu pernah dengar kata apa? Nabi itu diisolir, Bu. Subhanallah. Ujian beliau begitu berat, Bu. Dibaikot makanan udah enggak ada. Sampai mereka makan dadaunan. Beratnya ujiannya. Kalau ibu baca kisah Bilal yang apa namanya? Diuji seperti itu, Bu. Ya Allah, itu beliau itu diuji di pasir. Kalau daging ditaruh matang tuh daging, Bu. Kita belum apa-apa ujiannya. Baru disuruh baca sekali dua kali salah, udah putus asa. Ah, Ustaz biarin aja lah, ini urusan saya sama Allah aja. Subhanallah. Karena itu orang beriman kepada takdir secara benar adalah orang yang memiliki jiwa yang kuat dan tabah serta jauh dari kegelisahan.
Sementara orang yang tidak beriman kepada takdir akan selalu dilanda kecemasan. Semua cemas, Bu. BBM naik, takut. Punya anak banyak, takut. Itu. Selalu cemas, Bu. Makanya lihat ucapannya apa? Aduh, ngeluh aja bawaannya. Itu. Padahal apa? Lihat, dia ngeluh ada orang yang bahagia. Ingat, kita belajar dalam kaidah hidup. Di setiap ada masalah, selalu ada peluang. Bagi ibu hujan turun, mungkin masalah. Karena ibu tidak bersegera datang ke kantor. Mungkin telat datang ke kantor, mungkin ketemu macet. Tapi lihat, ada orang lain yang ambil barokah dari hujan. Ya enggak, Bu? Yang jual payung, jadi laris payungnya. Mungkin tukang es agar gerundal gitu kan. Yang apa jual kerupuk atau ini akan ada masalah, tapi ada orang lain yang ngambil barokahnya. Coba kalau enggak hujan, kita enggak turun hujan, kesal turun hujan, kesal. Lalu mau apa? Enggak turun hujan nanya-nanya kapan hujan? Udah turun hujan. Ya banjir. Ya Allah, mau apa lalu hidup ini gitu. Maunya enak-enak aja gitu. Kalau enak-enak jangan hidup. Ibu sekarang awalnya dulu pingin dapat jodoh. Iya kan? Udah dapat jodoh, menikah, hamil. Lalu ibu ngeluh. Ya Allah, Bu. Kalau ibu ngeluh, gak mau punya anak, mau ini. Lihat sekarang di negara-negara barat, Bu. Kemarin terakhir anda baca di Jepang, Bu. Jepang itu diperkirakan dalam 20 tahun ke depan itu udah bertahap akan hilang penduduknya, Bu. Wanita-wanitanya pada gak mau menikah, Bu. Gak mau punya anak, kamu sibuk ngurus anak, mengatakan terganggu karirnya. Gak mau punya anak. Lalu kalau ibu-ibu gak mau punya anak, bagaimana? Kepingin lalu tetap berkarir, kepingin tetap langsing, kepingin tetap cantik. Nanti ibu tetap cantik di sorga, Bu. Udah tunggu aja di sana, di dunia berapa lama sih hidupnya? Ibu akan tetap cantik, awet muda di sana. Ibu di sana gak BAB, gak kentut, gak lainnya, Bu. Ibu tetap cantik, Bu. Ya kan? Di dunia mengharap gitu gak bisa, Bu. Ini sunatullah, Bu. Makanya ibu, kalau ibu sadar apa yang akan ibu dapatkan ketika ibu hamil, lalu menyusui, lalu mendidik anak, bagaimana besarnya pahala akan ibu dapatkan di sana, itu menjadikan kita tabah, Bu. Itu udah sunatullah, Bu. Ibu juga udah disunatullahkan di rumah, tabah, sabar di rumah. Jangan putus asa, oh suami enak ajak keluar kemana-mana, kita gak bisa keluar. Ya Allah, Bu, maaf. Kalau ibu, maaf. Kalau laki-laki, maaf. Gak ada yang berani perkosa dia, Bu. Kalau wanita bisa besar, coba kalau keluar malam, Bu. Ibu jadi tabah apapun ujian ibu, ini udah takdir, Bu. Yang Allah udah gariskan untuk wanita. Suami juga udah digariskan takdirnya, makanya seorang mukmin tidak akan putus asa. Apalagi nanti kalau berkeluarga, Bu. Allah udah janjiin kepada kita, "In kuntum fuqara fa yughnihumullahu min fadlih." Kalau kamu miskin, Allah akan kayakan, Bu. Allah akan berikan rezeki. Makanya jadi enggak takut nikah. Yang kebayang nikah kerja ini, kerja itu, nah dididik anak, aduh, Bu. Orang muslim tidak berpikir seperti itu, Bu. Orang beriman tidak berpikir seperti itu. Mereka tahu ini sunatullah hidup. Sekarang ibu, maaf, misalnya menikah, gak mau hamil, gak mau punya anak. Oke, di saat ibu masih gede, masih muda, masih kuat, oke bisa. Tapi pertanyaannya nanti di usia tua siapa yang merawat ibu? Ya. Di saat fisik kuat, oke lah gitu kan. Ibu gak mau apa-apa. Ibu mungkin gak mau melahirin, lalu gak mau rawat anak, gak mau susah rawat anak. Silakan, ibu mungkin ketemu anaknya rewel ini rewel ini. Silakan, Bu. Ibu enggak mau. Nanti setelah orang tua ibu meninggal dunia, siapa yang kita harapin untuk merawat kita di usia tua, Bu? Keluarga ibu, teman ibu, mungkin hukum sama masalahnya. Mungkin masalahnya lebih berat dibanding kita. Siapa yang kita harapkan untuk merawat kita? Siapa yang kita harapkan untuk doain kita di alam kubur, Bu? Yang kita bisa harapkan hanya anak, Bu, bukan orang lain. Itu yang menjadikan kita ibu tidak boleh putus asa. Beratnya ujian mungkin ketika ibu hamil tidur aja sakit. Gerak dikit sakit, ini sakit, belum nanti apa namanya harus menyusui. Mungkin kecantikan yang selama ini diinikan mulai berkudar, mulai pudar. Perut yang dulu langsing mulai dewar-dewar dan lain-lain gitu kan, Bu. Mungkin bagi suami agak udah kurang menarik gitu kan. Itu sunatullah. Itu menjadikan kita itu tabah. Ini sunatullah hidup yang harus tetap kita jalanin.
kalau kita mau ada yang mendoakan kita kelak. Kalau kita mau, coba apa yang terjadi Bu? Ketika anak-anak ibu kelak doain ibu. Sebenarnya Nabi SAW bersabda, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang itu akan diangkat derajatnya di sorga. Yaqul, kemudian dia bertanya, ya Rab anna li hadha, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini? Yuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu memohonkan ampun untukmu. Ibu disuruh berjilbab tidak akan kesal. Yang lain kok bisa pamer kecantikannya ini? Ibu tenang aja Bu, ibu akan lebih tinggi derajatnya di sorga. Itu akan menjadikan kita tabah. Apalagi nanti kalau ada masalah, gak mau dikit-dikit bunuh diri Bu. Emang dengan bunuh diri urusan selesai Bu? Subhanallah, ibu bunuh diri itu awal sengsara untuk selamanya loh Bu. Sengsara-sengsaranya ibu di dunia paling 50-60 tahun, gak mungkin gitu juga. Oh, kita kecil ada orang tua lalu ibu bunuh diri, ya Allah Bu. Itu ciri-ciri orang gak punya iman, makanya bunuh diri. Cinta ditolak pacarnya, bunuh diri, ya itu mah namanya cemen Bu. Itu gimana mau menghadapin kehidupan yang lebih keras seperti itu kalau baru ngadepin gitu aja udah bunuh diri Bu. Subhanallah Bu. Itulah seorang muslim dengan tahu ini takdir. Ibu usaha, mau sukses, mau dapat apa namanya ijazah SD aja harus 6 tahun. SMP nambah 3 tahun. SMA 3 tahun. 12 tahun Bu harus sabar untuk dapat kertas Bu. Dapat kertas doang Bu. Biaya keluar, ibu usaha pontang-panting, kita capek belajar, mungkin kehilangan banyak waktu main-main. Tapi tetap aja sabar. Kenapa? Kenapa orang pingin itu? Coba lihat kata orang tua apa. Mungkin kita dulu cita-cita, karena harus jalanin itu untuk bisa kerja mungkin. Akan berbeda kan antara orang kerja misalnya, apa namanya, lulusan SMP, SMA, atau dengan perguruan tinggi. Lihat aja Bu, bukan karena saya sering mikir seperti itu Bu. Lihat aja dokter spesialis Bu, dengan dokter umum Bu. Dokter spesialis udah belajar, nambah lagi biaya lagi, tapi dia sabar Bu. Tapi lihat, semua mereka tahu, nanda tanganin aja udah nilainya ada. Makanya kenapa kadang-kadang dokter itu pelit ngajak ngomong Bu, karena dia udah ukur semakin banyak pasien, dia tahu itu uang semua. Makanya kalau di kepalanya uang Bu, repot juga gitu kan. Mereka sabar melakukan. Lalu kenapa kita tidak tabah dan sabar melakukan ketaatan Bu? Ibu sekarang nih sabar makan dari tidak makan dari pagi sampai sore. Mungkin di rumah banyak makanan. Ibu sabar mau taat sama suami walaupun suami ngomel-ngomel. Karena kenapa surga ibu itu ada di suami? Kita Bu sabar walaupun suami ini mungkin dengar suami tertarik sama wanita lain lalu ibu udah mulai berkurang ini tariknya. Sabar aja. Sabar aja gitu. Sabar. Ini sunatullah. Jadi makanya dengan mengerti sunatullah kehidupan ini, apalagi yang ibu lihat tabah ketika ibu ngandung itu ibu luar biasa ibu. Karena kalau ngelihat istri ya Allah tabahnya wanita itu luar biasa. Banyak sisi-sisi yang laki-laki pun gak mampu melakukannya. Laki-laki Bu, ibu masih bisa misalnya hidup sendirian tanpa suami. Laki-laki gak bisa Bu. Makanya kalau misalnya ada yang ditakdirkan istrinya meninggal lalu suami cepat nikah, jangan salahin Bu. Jangan udah macam-macam, jangan gitu. Laki-laki tuh gak bisa Bu, beda tabahnya dengan wanita. Gitu. Imam Ahmad aja nih, sorenya istrinya meninggal di kubur, malamnya udah menikah Bu. Malamnya itu menikah. Lalu beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, lalu beliau ditanya, kenapa engkau segera menikah padahal istri baru meninggal? Beliau jawab apa? Aku tidak mau lama-lama tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya menikah kan sunnah Nabi Bu. Ya kan? Jangan mengatakan enak banget dia gitu. Enggak, itu tabah, ibu sabar aja. Kehidupan ini seperti itu. Jadi sekali lagi, seorang muslim dengan dia tahu bahwa ini adalah takdir, dia akan tabah menghadapi ujian. Akan selalu berjalan seperti itu takdir.
Ini lalu diantaranya seorang muslim juga akan qanaah. Qanaah ini artinya ridho dengan pembagian Allah. Hari ini ibu dagang dapat rezeki segitu, sabar, bu. Qanaah kita. Jangan sampai nanti kalau lagi banyak rezekinya, alhamdulillahnya beda, bu. Hari untung berapa? Alhamdulillah, hari ini rezeki lancar. Pas dapat untung sedikit ditanya, hari ini untung apa? Ya, alhamdulillah lah, cukup untuk hidup. Subhanallah. Kita akan tetap berusaha, kita akan qanaah karena itu udah takdirnya hari ini mungkin kita dapat untung segini. Coba kalau ibu itu setiap hari untungnya gede semua, yakin ibu akan sombong, bu. Ketemu sama teman lagi ngeluh, pedagang sepi, ibu akan alhamdulillah deh. Kalau saya, rezeki saya lanjut. Nada ngomongnya lihat, bu. Bangga bahwa dia itu punya keahlian, punya skill untuk narik pelanggan. Tidak yakin lagi kalau itu karena pertolongan Allah. Makanya kenapa orang yang pakai pelet itu termasuk perbuatan dosa besar, bu. Karena ketika dia melakukan itu, bu, dia minta pertolongan jin untuk melancarkan rezekinya. Dia tidak yakin lagi bahwa rezeki itu Allah yang menurunkan, yang memberikan kepada kita dan membaginya. Wanita misalnya berusaha menggunakan pelet lain untuk tetap menarik suaminya. Dia tidak yakin bahwa yang bisa membuat hati suaminya tertarik sama dia itu juga Allah, bu. Buktinya mana, bu? Banyak orang suami istri cantik tetap aja cerai. Ada yang suaminya biasa-biasa, istrinya cantik tetap setia. Jadi dia akan qanaah dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Tidak sombong, bu. Ini akan menjadikan hati kita tenang. Tidak berusaha melakukan berbagai macam cara sampai nyogok lainnya untuk bisa lulus ujian atau lainnya. Ibu akan qanaah. Karena itu, dijelaskan seorang yang beriman kepada kadar Allah. Mengetahui bahwa ia tidak akan meninggal sebelum menerima juga sepenuh rezeki yang telah dituliskan untuknya. Apapun usaha ibu untuk melakukannya, kalau bukan rezeki kita, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Dan apapun jalan kita menghalang rezeki orang lain, kalau itu adalah rezekinya, tetap dia akan mendapatkan rezeki tersebut. Dan kita tetap akan berusaha. Enggak boleh kita malas, bu, dengan alasan ini udah ditakdirkan Allah. Enggak. Ketika kita usaha dapat segitu, kita akan bersyukur. Karena kehidupan seorang muslim berada di antara dua sisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li 'abdin mu'min in amrahu kullahu lahu khair." Sungguh ajaib hidup seorang mukmin, baginya itu adalah semuanya baik. In asabahu sarra syakara fa kana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa in asabahu darra sabara fa kana khairul lah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu lebih baik baginya. Qanaah, bu. Makanya istri yang qanaah, subhanallah, itu kebahagiaan tersendiri bagi suami. Dia dapat rezeki hari ini segini, dia tidak akan terlalu menuntut suaminya dengan berbagai macam-macam tuntutan yang menjadikan suaminya berbuat korupsi dan lainnya. Ya Allah, bu. Anak kemarin lihat luar biasa kekayaan yang didapatkan mantan PM Malaysia, bu. Istrinya itu deret tas-tasnya yang harganya itu sampai 800 sampai 900 juta, belum jam-jam lain, belum yang disita lagi uangnya, dolar. Allahu Akbar. Itu. Makanya kenapa? Gara-gara istri gak qanaah, suami sering korupsi, bu. Gara-gara pergaulan, bu. Ketemu ini tasnya mahal-mahal, gak tahu tas ibu berapaan tuh. Gitu. Ya Allah, ini tasnya ada yang 20 juta, 50 juta, 100 juta. Tasnya, bu. Gitu. Hanya untuk pamer-pamer doang, bu. Ingat, bu, rezeki kita selalu cukup untuk kita hidup, tetapi selalu tidak cukup untuk gaya hidup. Benar gak, bu? Gitu. Gaya hidup gak akan pernah cukup, bu. Setiap ibu punya gaya hidup apa, selalu ada yang lebih tinggi gaya hidupnya, bu. Itu menjadikan kita redha, bu. Suami ibu hari ini rezekinya segini, redha. Secara bertahap, bu. Mungkin ketika ibu menikah harus merintis dari awal.
Kenapa sekarang banyak wanita-wanita sekarang, Bu? Semoga Allah berikan hidayah. Lebih pilih untuk kejar suami orang lain. Karena takut memerintis dengan suaminya. Padahal apa, Bu? Ketika Bu merintis dari awal dengan suami, mungkin harus mulai dari ngontrak. Itu akan menjadikan kita lebih kona'ah. Dan terus terang, suami ibu juga akan lebih sayang dengan ibu. Karena ibu mau merintis dari awal dan sulit untuk melepasnya, Bu. Laki-laki itu punya karakteristik juga. Orang yang membantu dia dari awal sulit untuk dilupakan, Bu. Masa sih? Ya kecuali kalau ada yang kecualian gitu kan, Bu. Makanya kalau berdoa itu jangan hanya suami itu didoain sukses dunia, Bu. Kalau sukses dunia khusyuk mintanya. Tapi jarang bareng-bareng berdoa biar ibu nanti sama-sama lagi dengan suami di sorga. Jangan ibu bilang, ya Ustaz sama dia di dunia sama dia di akhirat juga gitu. Beda kayak gitu. Ya Allah, Bu. Nanti suami ibu itu di akhirat jauh lebih tampan, Bu. Itu nggak akan tergoda lagi dengan wanita lain. Cuma minimal istri suami ibu itu dua, Bu. Minimal satu di dunia, satu di akhirat. Kalau dia mati syahid, Bu, maka dia akan dapatkan 72 istri, Bu. Dua dari dunia, 70-nya bidadari, Bu. Ibu cemburu, nggak masuk surga, Bu. Ini menjadikan kita qanaah, sabar. Sehingga kita tidak usah minta-minta sama orang lain. Padahal dia udah punya. Makanya kenapa Islam itu ngelarang kita, Bu, suka minta-minta. Minta ditraktir, minta suka minta oleh-oleh. Ini termasuk perbuatan haram, Bu. Antar ya ke sini. Iya deh, tapi tolong dong traktir. Ya Allah, dia selalu ada pamrih kalau minta, Bu. Maunya ditraktir lah. Kalau nggak ditraktir, manyun. Temennya pulang kampung, bukan didoain temennya biar datang selamat. Yang pertama diminta, jangan lupa oleh-olehnya. Oleh-oleh aja diingat, gitu. Bukannya doain semoga temannya dalam perjalanan selamat. Sampai tujuan, ketemu keluarga, dia balik lagi. Pernah doain gitu gak temannya, Bu? Pulang kampung. Apa doain biar dapat bawa oleh-oleh lebih banyak, gitu. Subhan. Kita gak akan minta-minta, Bu. Dengan ibu kona arel, tuh, kalau dikasih, kita bersyukur. Kalau enggak, itu bukan rezeki kita. Ini namanya kona'ah, Bu. Ibu sampai rumah ketemu suami. Ibu udah pakai baju berdandan rapi, harum untuk nyambut suami. Ternyata suami gak puji. Kenapa suami ibu gak puji? Karena kalau ibu ada sesuatu mintanya baru rapi, Bu. Selama ini di rumah daster aja dipakai. Gitu. Coba ibu setiap hari rapi nyambut suami. Mungkin suami akan berbeda, Bu. Bahkan ditanya, mau kemana? Karena biasanya kalau rapi-rapi, kalau mau pergi aja gitu. Belajarlah, Bu. Qanaah ini, kalau ibu udah qanaah, Bu, ya Allah, itu rezeki yang tidak diberikan kepada setiap orang, Bu. Qanaah ini. Selalu bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Dia redha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena ketika dia redha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, itu rezeki yang tidak diberikan kepada setiap orang, Bu. Justru salah satu menjadikan orang itu stres, Bu. Karena enggak redha dengan karunia Allah. Selalu minta nambah-nambah terus. Gak akan ada pernah putus asanya. Ujung-ujungnya berujung kepada rakus. Lihat para pengusaha, Bu, kalau udah rakus. Lihat karyawan kalau udah rakus, Bu. Itu awal dari musibah. Makanya dengan seorang dia qanaah, akan muncul di dalam dirinya yang dia ambil hanya kemuliaan saja. Dia tidak akan bakhil. Dia tidak akan kikir. Dia tidak akan takut untuk berbagi. Kenapa orang pelit, Bu? Kenapa orang pelit? Bu, kenapa ibu pelit? Kalau ibu sekarang sulit berbagi, kenapa, Bu? Coba saya kepengen tahu alasannya, Bu. Ada orang minta. Atau sering minta sama ibu. Kenapa kita sulit memberinya? Coba, ada yang tahu alasannya, Bu? Bu?
Apa? Takut kekurangan, takut miskin. Kenapa kita takut miskin? Kenapa, Bu? Karena ketidakyakinan kita sama janji Allah, Bu. Ibu, saya yakin jauh lebih yakin janji suami dibanding janji Allah, Bu. Iya apa enggak, Bu? Mana lebih yakin janji suami apa janji Allah? Ingat, Bu, di antara wujud syirik, di antara bentuk syirik adalah kita jauh lebih yakin dengan apa yang ada di tangan kita dibanding apa yang ada di sisi Allah. Ibu sekarang punya rezeki. Seringkali kita yakin dengan apa yang ada di tangan kita dibanding sisi Allah. Allah sudah bilang kepada kita, apa saja yang kamu sedekahkan, Allah ganti. Ibu percaya enggak, Bu? Bu percaya enggak? Serius? Serius? Coba sekarang bulan ini tanya, udah berapa yang kita sedekahkan, Bu? Coba kalau ada orang setiap hari minta sama Ibu, coba apa perasaan Ibu? Bu, hari pertama dia datang, kucuk-kucuk datang, assalamualaikum, Bu, minta sedekah. Ibu kasih nggak? Kasih. Itu hari pertama kan? Kucuk-kucuk besok datang, assalamualaikum, minta sedekah, Bu. Apa perasaan Ibu? Kasih lagi kan? Ada perasaan lain nggak? Kucuk-kucuk besok nih, assalamualaikum, minta lagi. Apa perasaan Ibu? Jujur gitu kan? Orang itu datang 3 kali minta, kita udah kesel, Bu. Ibu nggak sadar tiap hari minta sama Allah, tiap hari berdoa sama Allah. Itulah manusia, Bu. Manusia itu setiap hari diminta, marah. Tetapi ketika Allah, Ibu tidak minta kepada Allah, Allah murka justru sama kita. Padahal yang Ibu kasih itu setiap hari berapa, Bu? Bu, ketika dia datang minta, Ibu kasih berapa? 100 ribu? 100 ribu apa 2 ribu? Hah? Tergantung gitu kan. Andai kenapa kita marah? Kenapa kita kesal kalau orang setiap hari datang minta kepada kita, kita marah? Karena itu tandanya kita itu enggak suka sedekah tiap hari, Bu. Andai Ibu udah punya jatah, setiap hari taruh, bilang sama mbaknya tuh, Mbak, kalau ada yang minta, kasih dari uang ini. Lalu tahu-tahu seminggu, uang utuh. Apa perasaan Ibu? Ya Mbak, kok uangnya utuh? Enggak ada yang minta ya? Karena Ibu udah siapin hati Ibu untuk sedekah. Karena Ibu udah siapin hati Ibu untuk beramal. Bisa saja hari itu tercatat dalam takdir suami Ibu akan terjadi kecelakaan. Tetapi gara-gara istrinya tiap hari sedekah, Allah hindarin suaminya dari kecelakaan. Mau pilih mana? Ada orang minta tiap hari Ibu ngomel, atau suami Ibu kecelakaan? Kita kan gak tahu takdir kita, Bu. Sementara Ibu udah jelaskan kepada kita apa? Sedekah itu menghindarkan dari meninggal secara mendadak. Makanya Ibu usahakan siapin sedekah tiap hari, Ibu. Ibu gak akan marah. Oh, paling Ibu kasih dia berapa? Setiap hari paling kita kasih 2.000, 5.000. Sekarang Ibu hitung, 5.000. Kalaupun tiap hari kita kasih 5.000, paling 150. Coba sekarang tanya, anak jajan berapa sehari? Bu, anak jajan berapa sehari? 50.000 sehari, Bu. Belum anak jajan sekolah, kita enteng ngeluarin untuk jajan anak sekolah. Padahal apa? Selesai itu cuma jadi gitu-gitu doang kan, Bu? Mungkin dia beli yang macam-macam membuat dia mudarat. Tapi Ibu ngeluarin enteng, gampang tiap hari. Padahal Ibu tahu banget sedekah yang Ibu keluarkan hari itu Ibu akan dapatkan di mana? Ibu pasti akan dapatkan pahalanya di akhirat. Dan ingat ketika Ibu sedekah, Bu, Ibu berikan kepada fakir miskin.
Ingat ketika ibu belikan dia 5.000 atau 10.000 paling untuk sekali dia makan. Selesai. Yang ibu berikan dia itu untuk dunianya. Sementara ibu akan dapatkan untuk akhirat ibu. Makanya dalam bersedekah, ingat baik-baik, kita itu jauh lebih butuh pahala sedekah dibanding kebutuhan dia terhadap apa yang kita berikan, Bu. Karena kita memberikan untuk dia dunia sementara kita mengharapkan di akhirat kelak. Makanya belajar tiap hari sedekah, Bu. Jangan nunggu sekali sebulan. Dan jangan pernah suka sedekah dari sisa-sisa, Bu. Sisa uang belanja. Nanti ibu termasuk sisa-sisa yang masuk surga. Karena untuk akhirat aja ibu sisa-sisa. Baca Al-Quran sisa-sisa waktu. Sholat sisa-sisa waktu. Sedekah sisa-sisa. Doanya pingin awal-awal masuk surga. Unik bin ajaib, Bu. Apa yang kita sisakan untuk Allah? Ya. Kalau kita sisa-sisa, kita pun akan termasuk belakang-belakangan masuk surga. Belajar ketika kita dahulukan akhirat, Bu. Ketika kita dahulukan akhirat. Ini juga wujud dari takdir, Bu. Kepercayaan kita, keyakinan kita. Ketika kita dahulukan akhirat, Allah pun akan mendahulukan kita. Sekali lagi berbagi, suka memberi. Ini akan menjadikan orang itu mulia di sisi Allah dan manusia juga. Walaupun sedikit. Memang ketika kita suka memberi, Bu, akan banyak tantangan, Bu. Akan banyak tantangan. Bisa aja kita terjatuh ke riya dan lainnya. Dan di antara hikmah selanjutnya, ketika kita beriman kepada qada dan qadar Allah, kita akan bersikap adil, baik pada saat senang maupun susah. Di saat senang, Bu, kita tidak akan membanggakan ini hasil usaha kita. Kita tidak akan menjelekkan, menghina orang yang lebih rendah dibanding kita. Ketika kita susah, kita tidak akan terlalu mengeluh aja setiap orang. Ingat, baik-baik, Bu, kaidahnya hidup yang perlu Ibu ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, "Man nazalahu faqa." Barang siapa yang ditimpa suatu masalah, suatu kesulitan, suatu kemelaratan, lalu dia mengadukannya kepada manusia, maka Allah biarkan dan tidak menolongnya. Dan barang siapa yang ditimpa masalah lalu dia mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan tolong dia, disegerakan ditolong atau ditunda. Jangan suka ngadu sama manusia, nanti tulis update status. Ya Allah, lagi ada masalah gini, nulis dia status. Seluruh dunia tahu dia kalau dia ada masalah. Ya mungkin satu dua ada yang mendoakannya. Mungkin ada yang mencibirnya. Apapun masalah ibu itu jangan di ngadunya itu ke Facebook, Bu. Aduin kepada Allah. Apalagi ini bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini selama 30 hari ini, Bu sekalian. Ibu buat skala prioritas doa apa yang ingin kita dikabulkan setelah Ramadan. Buat skala prioritas. Di Ramadan itu kita punya 3 waktu makbul berdoa. Yang pertama itu di waktu sahur. Yang kedua itu sepanjang siang ketika kita berpuasa. Dan yang keempat ketika kita mau berbuka. Panjatkan, jangan bosan Bu minta. Jangan putus asa meminta. Dan ingat baik-baik, jika ada sesuatu yang kita minta dan Allah memberikan yang kita minta itu kepada orang lain, itu menunjukkan pasti Allah akan memberikan itu kepada kita kalau kita sering memintanya. Kalau Allah pernah memberikan kepada orang lain. Ibu pengin misalnya apa? Umrah. Dan belum pernah berangkat umrah. Minta sama Allah sekarang, Bu. Mumpung Ramadan. Terus meminta. Jangan pernah putus asa. Siapa tahu selesai Ramadan ditawarin sama Tuhan berangkat umrah. Gitu. Kalau ibu sekarang lagi banyak hutang, Bu. Temui, cari teman yang banyak hutangnya juga. Ibu doain dia. Agar diaminkan oleh malaikat. Karena kalau kita mendoakan saudara kita, maka diaminkan oleh malaikat. Di saat kita senang,
berkelimpah, berlimpah, kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan sombong. Tetap mau berbagi dengan saudara kita yang kekurangan. Di saat kita susah juga kita tidak akan terlalu ngeluh. Ini yang menjadikan kita bersikap adil. Ketika kita ditimpa, apa ketika kita ikhlas menerima apa yang Allah takdirkan, apalagi di saat sakit. Di saat sakit, Bu, jangan terlalu banyak ngeluh sakitnya, Bu. Justru ketika Ibu semakin ngeluh, semakin gede penikmat masalah sakitnya. Makanya kenapa orang kanker, Bu? Kalau kena kanker lebih cepat meninggal, Bu. Kenapa? Dia terlalu memikirkan kankernya, Bu. Ketika Ibu mikirkan, Ibu akan stres. Stres itu akan menjadikan antibodi kita semakin lemah, Bu. Apapun jalan kita obatin, kalau antibodi kita lemah, lebih sering bermasalah. Tetapi langkah ketika ada masalah, apapun masalah yang Ibu hadapi, langkah pertama, ingat, ini masalah ini udah dicatat bagi kita 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masalah apapun, Ibu kembali baca surat 57 ayat 22-23. Coba buka kembali. Surat 57 ayat 22 dan 23. Coba dibaca satu. Lanjut satu lagi. Itu. Jadi tolong Anda sering ingatkan, kalau Ibu pelajari di bab takdir, baca berulang-ulang ayat ini. Allah jelaskan kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardh. Apapun musibah yang menimpa di bumi. Apapun bentuknya di bumi. Kekeringan, gunung meletus, banjir. Wala fi anfusikum, dan apapun yang menimpa pada dirimu sendiri, sakit, anak meninggal dunia, suami meninggal dunia, mertua yang cerewet, suami mungkin yang selingkuh atau lainnya, Allah jelaskan, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Itu semua sudah kami catat di Lauhul Mahfuz. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Kenapa diperlakukan likaila ta'saw 'ala ma fatakum? Agar kamu itu tidak terlalu bersedih dengan karunia yang tidak kamu dapatkan. Ibu mungkin tidak dapat suami yang kaya raya. Ku dulu bercita-cita pengen dapat suami yang udah mapan, rumah punya sendiri, mobil udah ada, gaji gede. Aduh, kalau ibu cari yang gitu harus siap-siap untuk bersaing, Bu. Kalau kita nggak dapat seperti itu, agar kita jangan putus asa, Bu. Wala tafrahu bima ataakum, agar kamu itu juga tidak bangga dengan karunia yang Allah berikan kepadamu. Mungkin ibu dapat rezeki lebih, usahanya lebih mapan, suaminya lebih sukses. Jangan sombong, Bu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang sombong lagi membanggakan diri. Allah enggak senang orang seperti itu. Ini udah takdirnya, Bu. Itu udah ditakdirkan oleh Allah. Ibu dapat mana, dapat ini mana, itu semuanya udah ada di dalam takdir kita. Nah, karena itu orang yang
beriman kepada qada dan qadar, akan menerima sesuatu yang mengembirakan dan menyenangkan dengan sikap menerima sekaligus bersyukur kepada Allah, dan ia menjadikannya sebagai sarana untuk berbagai kebaikan atau urusan akhiratnya dan dunia. Maka dengan hal tersebut ia justru mendapatkan kebaikan, berbagai kebaikan dan keberkahan yang semakin melipat gandakan kegembiraannya. Tidak akan adil bu, ketika ada masalah. Karena itu Umar bin Abdul Aziz berkata, aku memasuki waktu pagi, sedangkan kebahagiaan dan kebusahan menjadi dua kendaraan di depan pintuku. Aku tidak peduli yang mana di antara keduanya yang akan aku tunggangi. Karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hikmah besar keimanan kita kepada takdir terhadap jiwa kita adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Ketika kita ditimpa musibah, mendapatkan masalah, kalau kita ngerti akan selalu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sabdakan apa? Inna azamal jaza ma azamil bala. Besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum maka dia pasti akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha. Kalau dia ridha mendapatkan keridhaan, wa man sakhata falahus sakhatu. Kalau dia murka, dia mendapatkan kemurkaan. Bahkan kalau musibah itu menimpa anak, istri, hartanya, maka dia juga akan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi fi nafsihi wa waladi wa mali." Ujian itu akan terus menimpa seorang hamba pada diri, harta dan anaknya sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Bahkan Nabi sedapat sadakan juga, lama yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu anhu biha khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesedihan, kemelaratan, gundah gulana, sakit dan lainnya sampai duri yang menusuk kakinya, maka itu semua akan menghapus dosa-dosa, sebagian dari dosa-dosa. Subhanallah. Siapa di antara kita tidak ingin dihapus dosanya? Itu cara Allah untuk menghapus dosa kita. Itu cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yakunu lahu 'indallahi manzilah." Sungguh seorang itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah. "Falam yablughuha bi 'amal." Amal sehari-harinya itu tidak mampu menaikkan dia ke derajat itu. Maka Allah terus mengujinya hatta yuballighahu iya, sampai Allah sampaikan kepada derajat tersebut. Jadi di sini kaidah ini harus kita ngerti. Ketika kita menghadapi ujian ini kita akan tenang. Ini sudah ditakdirkan, sudah ada dalam sunatul garis kehidupan kita. Dan kita mau lari kemana aja pasti kita akan mendapatkannya. Ibu mau keluar lari kemana aja, karena ini sudah ditakdirkan. Nah, dengan menerima seperti ini, maka itu akan menjadikan kebahagiaan dan ketenteraman jiwa kita. Makanya ada salah seorang salaf berkata, aku kalau doaku dikabulkan, bahagiaku sekali. Tuh, ibu kalau doanya dikabulin, bahagianya berapa kali bu? Bu, berapa kali bahagianya? Misalnya saya sangat bahagia. Lalu dia melanjutkan, tapi kalau doaku tidak dikabulkan, bahagiaku 10 kali. Coba ibu, lebih bagaimana? Doanya dikabulin apa enggak bu? Bu, doanya bagaimana? Dikabulin apa enggak? Masih bakal lebih bahagia ketika ada dikabulin. Tapi dia berkata apa? Kalau doaku tidak dikabulkan, aku bahagia 10 kali. Lalu ada yang bertanya, kenapa? Apa jawabannya? Kalau doaku dikabulkan, itu adalah keinginanku dan permintaanku. Yang permintaanku atau keinginanku ini belum tentu baik untukku. Tetapi ketika doaku tidak dikabulkan, itu adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu selalu lebih baik bagiku. Keimanan yang kokoh bu, terhadap takdir Allah. Karena kaidah seorang muslim adalah keimanan kita kepada takdir
apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah terbaik bagi kita. Terbaik bagi kita. Ibu hari ini hadir, dimudahkan untuk ilmu, ini terbaik, Bu. Mungkin kemarin gak bisa hadir, mungkin ibu dikasih sariawan, itu terbaik bagi ibu, agar gak banyak nyerocos, Bu. Ya kan? Ibu dikasih suami yang biasa-biasa, itu terbaik bagi ibu. Yang dengannya apa? Coba kalau suami rata-rata pejabat, yakin belum tentu sempat untuk ilmu, Bu. Mungkin ibu akan kumpul di sini, bawa macam-macam, kumpul sini, saling pamer. Itu yang ana rasain, Bu, ketika ngisi misalnya di wilayah Kemang dan sekitarnya, Bu. Ujungnya itu pamer-pameran, Bu. Ada yang khusus kumpul itu klubnya itu berlian, beli berlian. Kalau udah berpakaian, Bu, ya Allah, Bu. Maaf, ibu masih rapi-rapi pakaiannya kan, Bu? Ada ngisi di tempat, Bu, kucuk-kucuk datang, pojok ngerokok. Semua jilbab dilepas, Bu. Udah makan puas, Bu, mulai taklim, kucuk-kucuk semua pakai, muter-muter jilbabnya. Iya kan? Semua jilbab muter, gaya ini, gaya itu. Selesai taklim, Bu, buka lagi. Datang-datang ada yang pakai celana pendek lah, ada pakai inilah, aduh, Masya Allah, Bu. Allah kasih ibu hidayah seperti itu, Bu. Ini rezeki, Ibu. Ada yang anak pernah ngisi, Bu. Ramadan lagi. Makanya kemarin tuh, kemarin disuruh ngisi lagi, anak tanya. Kemarin gak gayanya. Itu. Anak tanya, kok Ustadz inget ke depan? Karena kemarin itu anak ngisi, Bu. Anak udah tebak. Ini ngundang anak, ini rumah. Ngundang anak 300. Anak bertanya, ini anak nanti sholat di mana nih? Kalau maghrib. Gak bisa jawab. Anak suruh, Bu, tolong tanyain. Ini anak nanti mau sholat di mana nih? Akhirnya azan maghrib lah. Setelah anak ngisi tausi azan maghrib. Yang anak prediksi kejadian. Anak-anak kan bingung. Mau sholat di mana? Dan yang paling membuat anak sesak dada, Bu. Anak lihat di pojok ada organ. Ini mau ngapain misal si azan? Azan maghrib, Bu. Yang lain buka. Yang itu mulai dangdutan, Bu. Ya Allah. Sampai yang undang itu, maaf Ustaz, kita gak nyangka kejadian. Dangdutan. Ini anak-anak sholat nih. Akhirnya kan suruh. Udah anak-anak lain sholat. Yang laki-laki udah cari masjid di dua. Anak-anak sholat nih nyanyi aja terus, Bu. Anak sampai lu sedada, ya Allah. Ibu yang hidup di tahun 70 ke atas, kalau anda sebut penyanyinya pasti ibu kenal. Karena beliau ada juga nyanyi lagi. Anda cuma mikir, ya Allah, semoga Allah kasih hidayah. Selesai tahu, ini Ramadan loh, Bu. Ada sebagian TV, anak, stasiun yang ngeliputnya. Kita sholat, anak-anak sholat. Ini mulai dangdutan, Bu. Sampai terus berjalan, gak tahu sholat apa enggak. Anak gak pikirin terus. Udah tahu mereka sholat apa enggak. Tuh-tuh kemarin diundang lagi ke sono. Anak bilang, kemarin gak gayanya. Kalau kemarin angkat tangan gak mau. Oh enggak Ustaz, mereka udah pada taubat. Kayak Ustaz gitu. Gitu. Ayo coba gimana tumben seumur hidup ngisi tausiah Ramadan, Bu, buka puasa, tuh-tuh selesai itu dangdutan, Bu. Kita mau pamit langsung gak enak sama tuan rumah. Gitu. Itulah namanya hidayah, Bu. Namanya hidayah. Ini terbaik bagi kita, Bu. Ibu mungkin dengan tinggal di rumah sederhana, jauh lebih bersyukur, Bu. Ketika ibu lihat tetangga sebelah, makan aja belum tentu ada. Iya kan? Sementara ibu harus makannya mungkin mewah-mewah. Ya Allah, kenapa Anda bilang? Ibu mungkin makan sekali di mall atau apa, gesek, bisa 200-300 ribu habis. Ibu ketemu sama orang lain, Bu. Kita ketemu dengan jamaah-jamaah, Bu. Ya Allah, beras pun 200 ribu cukup untuk sebulan. Makan hari ini gak tahu. Anak ketemu dengan anak-anak hafal Quran, Bu. Untuk kita bantu biayanya untuk mereka makan gratis tempat. Mereka hafal Al-Quran di pari. Apa lauknya? Rata-rata tempe.
lalu sayurnya kangkung. Hampir rutin tiap hari gitu. Mereka tetap hafal Quran. Keluar mereka rata hafal 20-30 juz. Kita makan enak-enak. Itu ngapal dikit udah pusing, Bu. Agar kenapa? Kita lebih banyak bersyukur, Bu. Itu menjadikan kita tentram. Hidup ini bukan untuk sekedar makan minum. Itu. Bukan untuk sekedar makan. Itu menjadikan, makanya kalau ibu mau bahagia hidup, kalau ibu mau tentram hidup, kuatkan iman kepada takdir. Kuatkan iman. Ibu enggak akan, kalau ibu udah iman kepada takdirnya kuat, enggak akan suka ngeluh. Ibu tidak akan pernah takut untuk berbagi sama orang lain. Ibu tidak akan pernah takut kalau suami ibu akan direbut orang lain, enggak akan takut, Bu. Ibu tidak akan pernah takut punya anak banyak. Ibu tidak akan takut untuk merawat orang tua. Ibu tidak akan takut untuk senang berbagi dengan orang lain. Karena ini takdirnya, Bu. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang suka memberi, berbagi kepada orang lain, Allah akan kasih dia kebahagiaan yang tidak akan dirasakan kecuali orang suka berbagi. Coba sekarang, di saat seperti ini, ibu datang ke rumah, yang belum tentu kadang-kadang mereka itu untuk sahur aja belum tentu ada, atau buka untuk ada. Ibu sekali-kali belajar, Bu. Kalau ibu ketemu tukang gorengan, atau ketemu tukang nasi yang malam-malam keliling, Bu. Lebihin uangnya. Lihat kebahagiaan mereka. Ibu juga kalau beli sama tukang sayur, jangan terlalu banyak nawar, Bu. Yang gak enak, ibu, kalau pakai jilbab besar, Bu. Pakai jilbab besar, nawar, cekik. Ya Allah, Bu. Kenapa ibu tidak kasih dia apresiasi? Dia mau berusaha, mau dorong dari sini-sini untuk anak istrinya. Ibu belanja di mall, gak pernah nawar. Pernah nawar gak, Bu? Ambil enteng, ambil gitu-gitu. Gampang aja, lihat harga, tarik. Lihat harga, tarik. Lihat harga, tarik. Sama tukang sayur, Bu. Subhanallah. Bang, tuh ibu-ibu. Segini ya, Bang. Tambah dikit deh, Bu. Wah, abang pelit banget. Udah dikasih, nyomot lagi sendiri, gitu taruh. Astagfirullahaladzim, bukan. Makanya itu, Bu. Sekali lagi, ibu sakit, alhamdulillah. Ibu dikasih untuk istirahat. Kali terlalu banyak jalan, maka dikasih sakit dulu. Ya kan? Ibu akan nikmatin, ya alhamdulillah dia sakit. Ya kan? Coba kalau sehat-sehat terus, Bu. Ngelayap ke sana kemari ini gimana? Ibu sakit mata, ya alhamdulillah sakit mata. Kenapa? Dipelototin HP terus. Al-Quran jangan dipelototin gitu kan. Gitu. Lihat Al-Quran bentar udah ngantuk gitu kan. HP pelototin lama. Semua akhirnya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita akan selalu nyaman dan bahagia. Ibu dapat anak ibu nakal. Itu tambahan pahala bagi ibu. Agar ibu bisa bersabar. Tahu-tahu ibu dapatin kabar suami selingkuh. Jangan marah dulu, Bu. Tenangin diri dulu. Pertama, terima ini takdir dari Allah. Jangan malah langsung ini marah kalau enggak bunuh diri. Waduh, lebih ini lagi, Bu. Sabar dulu, terima dulu itu takdir dulu dari Allah. Lalu baru koreksi diri, kenapa? Kenapa suami seperti ini? Sehingga ibu bisa tenang, karena ini takdir, itu udah ada. Mungkin dengan seperti itu suami ibu akan jadi lebih sayang. Karena selama ini ibu terlalu sibuk dengan HP dan keluar-keluar terus. Suami pulang, gak ada ditanya. Ya, apa? Mau minum apa? Sambil pegang HP. Asik aja HP sendiri. Gitu. Sama juga suami ibu, mungkin gitu. Gitu. Itu semua terjadi, udah ditakdirkan oleh Allah. Ketika itu ada, itu yang menjadikan kita nyaman dan tenang menerimanya. Ibu keluar, kubrak, ditabrak. Coba, ketika tukang bajet tabrak mobil ibu, apa reaksi ibu pertama, Bu? Bu, apa reaksinya? Hah? Rata-rata buka pintu, ngomelin tukang bajet.
Bapak taruh matanya di mana? Emang pamit mata pernah pindah tempat, Bu? Mata tetap di sono tempatnya. Ya Allah, ibu akan marahin dia, Bu. Belum tentu, kadang-kadang dia yang salah. Apalagi nih ibu-ibu nih, ibu ditabrak, jangan salahin yang nabrak dulu, Bu. Kenapa dia bilang gini? Hampir rata-rata ibu-ibu kalau pakai motor, sennya ke kanan, dia ke kiri. Itu masalahnya, Bu. Ya Allah, Bu. Itu. Kebanyakan kasusnya kejadian itu kadang-kadang gitu, Bu. Itu. Sennya terus aja nyala gitu kan. Coba aja Bu perhatiin ibu-ibu itu. Gitu. Seringkali kejadiannya gitu, jangan marah dulu. Tanyain dulu, dia kalau lagi pusing, lagi dikejar utang gitu kan. Terima dulu, Bu. Terima dulu takdir. Karena bagaimanapun ibu jaga rawat mobil sebaik-baiknya. Oh, ibu parkir aja bisa ketabrak, Bu. Gitu. Apalagi ini kalau takut ditabrak, takut keluar banyak duit gara-gara ditabrak mobil, biayanya gede, jangan punya mobil. Itu doang kan, Bu. Nambah stres doang, Bu. Ya kan? Udah pakai motor aja, motor juga bisa ketabrak juga gitu kan. Semua itu ketika kita redha, itu semua udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Itu menjadikan hati kita itu tenang. Hati kita itu nyaman. Ibu mau kabur kemana aja, pokoknya kalau udah takdir Allah pasti akan kena. Mau pindah ke luar negeri ke, mau kemana ke, tetap aja takdir kita itu nggak akan berubah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bagi kita. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Kita buka di halaman 133. Ini beberapa syubhat terkait dengan takdir. Halaman 133. Di antara beberapa masalah yang perlu kita tanyakan agar kita nanti tidak keliru di dalam memahami takdir. Berarti kita nanti lama-lama kalau kita belajar di bab takdir, sering pertanyaan yang muncul. Kalau gitu kita pasrah aja, Ustaz. Apalagi nanti kalau ibu membaca nih penghuni sorga, namanya udah ada semua, Bu. Penghuni neraka juga namanya udah ada. Siapa yang masuk sorga, siapa neraka, udah ada semua namanya. Makanya ketika dengar seperti itu, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu kita pasrah aja. Lalu Nabi jawab apa? Lalu jawab, wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan, termasuk golongan mana dia. Kalau dia penghuni sorga, maka Allah mudahkan dia melakukan kebaikan. Kalau dia penghuni neraka, sulit, Bu. Makanya nanti kalau ada orang ibu ajak kebaikan, sulit banget, Bu. Diajak taklim, gak mau. Tapi kalau diajak ke mal, Masya Allah, semeringah semangat, Bu. Apalagi mau ditraktir, Bu. Pas diajak taklim, Bu, sebentar duduk di belakang, ngantuk. Kayaknya gak bahagia banget kalau taklim, Bu. Ibu jangan heran, Bu. Ada orang sodako pelit banget, Bu. Tapi kalau beli macam-macam gampang keluar. Ibu jangan heran. Bisa aja takdirnya dia termasuk penghuni neraka, Bu. Makanya ibu bersyukurlah kalau Allah mudahin ibu ikut taklim. Nih, tanda Allah sayang sama kita, Bu. Pertama, Allah pilihin teman-teman yang baik-baik. Yang kalau ibu lihat dia, ibu ingat akhirat. Makanya kita sangat dianjurkan cari teman kalau ibu lihat dia itu ingat akhirat, Bu. Orangnya baik, rajin sholat, itu sering ngajak taklim. Tapi kalau yang ibu lihat dia, selalu pamerin ibu tasnya bagus, sering ngajak ke mall, sering ini, lebih baik hindarin dia. Karena kalau di akhirat akan jadi musuh besar bagi ibu tuh di akhirat. Makanya kalau diingetin teman taklim, jangan gerundel. Taklim terus, taklim terus. Bersyukurlah ibu punya teman seperti itu. Ingat, kalau kita penghuni sorga, dimudahin melakukan kebaikan, Bu. Ada orang sholat sebentar aja, ya Allah, udah bosen, Bu. Maunya kalau bisa sholat itu sebentar. Ada orang senang sholat. Maunya sholat lama, bahagia kalau sholat.
Ada orang kalau baca Al-Quran lama betah baca Al-Quran. Ada orang, ya Allah bu, ibu aja nih, hati-hati juga. Kalau ibu update yang lain itu lama betah, buka ini betah. Update status, buka Facebook ini betah, sering buka-buka. Tapi buka Al-Quran jarang, hati-hati bu. Al-Quran selalu lewat bawaannya. Setiap lihat Al-Quran, apa aplikasinya dilewatin. Dan sengaja disembunyiin belakang-belakang biar gak kelihatan bu. Makanya jadiin aplikasi Al-Quran itu paling depan bu. Kalau ibu jarang baca Al-Quran, pelototin aplikasinya bu. Lihat aja tuh aplikasinya. Kalau enggak ibu bisa dengar. Kalau enggak walau alam deh. Ibu mungkin termasuk golongan yang satu lagi gitu. Hati-hati ibu. Bersyukurlah. Nah di sini makanya iman kepada qada dan qadar Allah. Kalau kita bertanya apakah iman kepada qada dan qadar itu menafikan kehendak makhluk, kehendak hamba di dalam berbagai perbuatan yang dapat dipilihnya? Enggak, bu. Sekali lagi, kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, terkait dengan qada dan qadar ini tidak menafikan bahwa kita itu memiliki kehendak dan memiliki kuasa atas perbuatan-perbuatan yang kita pilih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba." Maka barang siapa yang menghendaki niscaya menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Dan Allah dalam perkara misalnya hubungan suami istri, kita mengatakan fatu hartakum anna syi'tum, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagi dari mana saja kamu kehendaki. Yang terkait dengan ayat terkait dengan istri. Allah juga firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kehendaknya atau kesanggupannya. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Rabbmu. Allah juga berfirman, faman syaa'a yu'minu faman syaa'a falyakfur faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Dan barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Di sini faktanya apa? Jadi kita itu di balik apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah juga ada kehendak dan pilihan kita, bu. Contoh yang paling gampang, dokter udah bilang sama ibu, bu, kalau mau langsing jangan sering ngemil. Ya. Jangan suka makanan dijaga, jangan terlalu banyak gorengan. Ibu ingat tuh. Lalu ternyata apa? Gak mempan nasihat itu sama ibu. Lalu kepingin langsing, gak bisa bu. Itu pilihan ibu. Jangan bilang nanti, oh Ustaz kalau saya langsing mah langsing aja, kalau ditakdirin langsing ya langsing. Emang gitu bu. Yang paling gampang contohnya adalah mencuri bu, korupsi. Semua tahu kalau korupsi mencuri itu hukumnya haram, semua tahu bu. Tapi kenapa dia lakukan? Lalu kita bilang itu takdir. Bukan. Terjadinya mencuri itu takdir. Sudah ditetapkan Allah. Tetapi melakukan perbuatan mencuri adalah pilihan kita. Makanya kita enggak boleh beralasan lalu berkata, ah saya sudah ditakdirkan mencuri. Ah saya sudah ditakdirkan misalnya jadi perampok. Ah saya sudah ditakdirkan jadi pezina. Enggak bisa. Makanya Allah jelaskan kepada kita apa? Wasyarru laysa ilai. Ini ada dalam doa kita. Keburukan itu enggak boleh disandarkan kepada Allah. Apapun udah keburukan, sandarkan kepada diri kita, oh kita yang memilihnya, bu. Ibu udah diberitahu kalau pengen sehat rajin olahraga. Ibu malas olahraga. Iya kan? Ibu sekarang diberitahu misalnya kalau pengen lebih gede pahalanya di bulan Ramadan, silakan mencontoh Nabi di dalam apa yang Nabi lakukan, terutama di saat berbuka puasa. Kita berbuka puasa itu ada sunnahnya. Satu, dianjurkan bersegera berbuka puasa.
Tapi orang Indonesia enggak disuruh segera, udah segera berbuka puasa, Bu. Ya kan, Bu ya? Nah, ditunggu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa la'izalun nas bi khairin ma'ajalul fitrah?" Manusia itu senantiasa berada di atas ajar, di atas apa kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Tapi lihat orang Syia. Nabi sabdakan apa? La tazalu ummati ala sunnati. Umatku akan senantiasa berada di atas ajaranku, malam yantazir fi fitrihan nujum. Selama dia tidak menunggu bintang terbit untuk berbuka puasa. Jadi nanti nih, Bu, kalau Ibu ketemu teman siapapun, kalau enggak mau pas azan maghrib berbuka puasa, pastikan dia ikut Syiah. Karena orang Syiah itu baru akan membuka itu kalau matahari bintang sudah terbit, Bu. Bintang terbit itu dekat Isya, Bu. Lalu lihat Nabi. Kalau kita mau dekat pahala, karena kenapa? Salah satu di antara yang menjadikan ibadah kita itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi adalah, lebih besar pahalanya adalah, seberapa sesuai ibadah itu dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat berbuka. Riwayat Anas bin Malik, apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuttiru ala rutabat qabla an yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa. Ingat biasa, Bu. Berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum sholat. Bilangnya beberapa kurma basah, tidak ada riwayat nyebut ganjil, Bu. Oh, gitu. Enggak ada riwayat nyebut ganjil. Yang ada riwayat ganjilnya itu Nabi makan kurma ganjil sebelum berangkat sholat Id. Lalu setiap pagi makan kurma ajwa itu 7 butir. Setiap pagi kalau kita makan 7 butir terhindar dari sihir. Beliau mengatakan apa? Berbuka dengan kurma basah. Fa in lam takun ala turtabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada kurma basah dengan kurma kering. Fa in lam takun hasa sawatin mimma. Kalau enggak ada dengan seteguk air. Ingat Nabi itu berpuasa 11 kali, Bu. Tetap Anas bin Malik mengatakan biasanya Nabi berbuka dengan kurma basah, kurma kering, dan seteguk air. Macamnya enggak ada riwayat Nabi itu berbuka dengan kolak, gorengan, es buah, lontong, plus sayurnya. Akhirnya kurma kurang menarik. Kurang menarik bagi kita kurma, lewat tuh kurma. Kalau disuruh mana beli kurma atau beli lontong? Beli mana, Bu? Itu beli lontong. Apalagi kurma mahal gitu kan. Subhanallah. Gitu. Kenapa Ibu tidak mau mencontoh Nabi, Bu? Dan ingat itu selalu beliau itu berbuka sebelum sholat. Beliau berbuka kemudian sholat. Tidak ada riwayat beliau makan dulu, Bu. Kita kalau enggak kenyang enggak pindah tempat, Bu. Lihat contoh ini. Ibu udah tahu contoh dari Nabi. Ibu pilih, itu pilihan Ibu. Mau contoh Nabi apa enggak? Walaupun kita tidak berdosa. Contoh lagi mungkin. Ibu dapatkan penjelasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sisa malamnya dicatat baginya pahala sholat malam. Ibu udah dengar nih hadis. Jadi di sini sunnahnya adalah kalau sholat tarawih, sholat sama imam sampai selesai. Jangan pilih witir di rumah. Kalau ibu pilih witir di rumah, sisa malamnya tidak dicatat pahala sholat malam. Oh gitu kan. Lalu ibu nekat pilih witir di rumah, ya silakan. Itu menunjukkan pilihan kita. Jadi di balik takdir yang Allah sudah tegaskan kepada kita itu ada kehendak dan kemampuan kita. Makanya gara-gara takdir ini terbagilah kelompok sesat di antaranya Qadariyah dan Jabariyah. Yang satu berkeyakinan bahwa semua itu adalah makhluk tidak punya kehendak sama sekali. Yang satu kebalikannya. Itu semua kehendak apa?
dipaksa bahwa itu adalah takdir yang udah dipaksa untuk kita. Lalu mereka mau jadi pencuri, jadi ini, udah ditakdirkan dengan alasan selalu takdir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan bahwa kita itu punya kehendak. Di dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antaramu yang menempuh jalan yang lurus, engkau tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Karena itu saya Nasir Asadi lalu berkata, jika seorang hamba salat, berpuasa, beramal kebaikan atau melakukan maksiat, maka dialah yang melakukan amal yang soleh dan amal yang buruk itu. Itu pilihan kita, Bu. Sekarang contoh, Ibu diundang sama teman. Ada dua undangan, Ibu. Satu ngundang taklim, satu ngundang jalan-jalan, ngajak jalan-jalan. Biasanya Ibu pilih yang mana, Bu? Bu, biasanya pilih yang mana? Hah? Jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan apa taklim? Taklim dulu baru jalan-jalan gitu. Ibu memilih di antara dua pilihan itu, pilihan Ibu. Tapi terjadinya pilihan itu juga udah ditakdirkan oleh Allah. Tapi intinya kita punya kehendak, Bu. Contoh yang paling gampang. Ketika Ibu udah tahu kriteria memilih calon, yang paling didahulukan apa? Apa, Bu, yang paling didahulukan? Serius, agamanya. Ibu ketika dahulukan pilih agamanya. Datanglah ke rumah Ibu. Satu, Ibu kenal, ini anak hafal Quran. Tapi dia cuma ngajar doang. Ibu tahu tuh ngajar itu berapa gajinya. Kucuk-kucuk datang yang satu itu bawa Mercy, Bu. Coba, gitu. Coba. Pilih yang mana, Bu? Bu, pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Wah, Ustaz pilihnya itu Pak Mercy hafal Quran gitu. Aduh, Bu, kalau Ibu cari yang hafal Quran Pak Mercy itu mungkin 1001. Mungkin 1.001. Iya kan? 1.001 mungkin. Serius, Bu. Kenapa Anda bilang gini, Bu? Kalau Ibu berharap untuk dapat anak suami yang soleh atau mantu yang soleh, Bu, hampir rata-rata mantu yang hafal Quran, paham agama, itu rata-rata orangnya kurang mampu. Serius, Bu. Hampir rata-rata kurang mampu. Kenapa? Mereka harus di pondok. Mereka harus menghafal Al-Quran. Dan hampir rata-rata yang mau mondokin anaknya, rata-rata menengah ke bawah, Bu. Benar gak, Bu? Rata-rata menengah ke bawah, Bu. Yang kaya 1-2. Kalau dia kaya, Bu, mondokin anaknya, aduh, justru bikin ribut di pondok, Bu. Serius, Bu. Yang paling rewel orang tuanya di pondok, Ibu tanya aja, kalau ada anak yang mondok, yang paling rewel siapa? Selalu orang tuanya yang kaya. Gitu. Karena dia mau fasilitas pondok itu kayak di rumah, Bu. Airnya maunya ada panas, ada dingin. WC maunya ini. Ya Allah, gak bisa, Bu, di pondok itu. Makanya kenapa kadang-kadang orang tua itu gak tega anaknya mondok. Belum lihat makannya. Anaknya paling makan mungkin apa? Sahurnya kangkung, tempe. Dia mau makan kayak di rumah. Gak akan pernah bisa, Bu. Di pondok itu justru anak itu akan diajar lebih mandiri, Bu. Nerima apa rezeki yang dikasih oleh Allah. Gitu. Makanya sulit, Bu. Kalau anak orang kaya, Bu, udah kepikir. Sekolahnya sini, selesai sini, akan ke universitas. Kalau gak ke luar negeri, sekolahnya sulit, Bu. Tetapi kita itu rata-rata yakin, Bu, apa? Itu hanya tahap awal, Bu. Janji Allah itu kalau kita nolong Allah, nolong agama Allah, gak mungkin Allah akan biarkan kita miskin, Bu.
Itu yang kita pegang, Bu. Oke, mungkin dia di dunia dapat, tapi belum tentu untuk kebahagiaan akhirat. Ini pilihan ibu nanti. Itu Allah udah, ibu udah tahu pilihannya itu ini. Tapi ketika ibu datang, ibu ditantang untuk pilih mana? Yang bicara iman atau bicara dunia? Itu doang. Nanti ketika anak ibu dapat gini, lalu satu sisi ibu berdoa, ya Allah, jadikan anak cucuku yang soleh-soleh hafal Quran. Dari awal milih aja, ibu udah, pilihan ibu udah beda antara pilihan Allah dengan pilihan ibu sendiri. Makanya jangan nyalahin nanti takdir, Bu. Karena kita milih, itu tandanya kita punya pilihan, punya hak, Bu. Punya hak untuk memilih. Ibu juga mau anak ibu jadi soleh, ini jalurnya. Mau jadi anak ibu biasa, ini jalurnya. Semua udah ada jalurnya. Itu pilihan kita. Nah, ini maksudnya, Bu. Gak boleh ibu nyalahkan takdir. Gitu. Kenapa saya bilang gini, Bu? Ya Allah, Bu. Memilih mantu yang tidak soleh itu berat, Bu. Kemarin bapak-bapak selesai ngisi taklim, dia cerita, ya Allah, Ustaz, kata. Gimana sih sebenarnya, kata. Saya deketin dia, emang kenapa, Pak? Ini masalah mantu saya, Ustaz. Emang mantu bapak kenapa, Pak? Rumah saya itu enggak terlalu jauh dengan tempat mantu. Masih satu komplek, Bu. Bedanya kalau dia sini, dia di suara sana, gitu kan. Satu komplek, Bu. Saya sakit pasang ring dua, Ustaz. Jenguk aja enggak. Kalau dia dual daerah, ini saya ngerti. Dia udah mapan, Ustaz. Dia masih datang hanya anak saya yang perempuan. Dia jenguk aja enggak. Jenguk aja enggak, Bu. Apa perasaan ibu? Sementara saya harus usaha sendiri di usia tua gini. Dia kehidupannya mapan. Istri saya, anak saya yang perempuan gak bisa berbuat apa-apa. Coba, apa perasaan ibu di usia tua gitu? Tapi ketika ibu punya anak mantu yang soleh, gak akan biarkan ibu seperti itu. Ini pilihan ibu nanti. Jangan salahkan itu takdir. Oh, dari awal kita salah milih. Ada seorang ustaz cerita, pernah salah satu perjalanan, beliau ketemu dengan ibu-ibu sendirian. Akhirnya ustaz ini bertanya, Bu, sendirian ya? Iya, nanya, mau kemana, Bu? Ternyata dia pengen jenguk cucunya. Akhirnya lama-lama si ibu cerita, Dek, ada. Saya itu sebenarnya sedih doa saya dikabulkan. Dia sedih, Bu, doanya dikabulkan. Akhirnya nih sebenarnya lah, kenapa dia sedih seperti itu? Dulu itu dia selalu berdoa agar anaknya sukses, Bu. Ibu kalau udah dengar kata sukses, suksesnya apa, Bu? Dunia. Akhirnya anaknya itu sukses semua, Bu. Ini tinggal di sini, ini tinggal di sini, ini tinggal di sini. Beda-beda kota, Bu. Beda-beda kota deh. Akhirnya si ibu cuma berdua dengan suami. Kalau mau jenguk cucu, harus ikut ke tempat itu. Dia tidak ada anak yang mau tinggal sama dia nemenin akhir hayatnya. Ya Allah. Coba, kalau anak ibu berbakti sama ibu, ngerti agama, dia gak pernah tinggalkan ibu, sendiri tinggal. Apalagi yang laki-laki, yang surganya ada di ibunya. Makanya ibu nanti kalau punya anak, punya suami yang tetap mau jaga ibunya, ibu jangan gerundel. Pingin, ya, kalau kita punya rumah sendiri, sabar aja, Bu. Nabi udah janjikan orang berbakti kepada orang tuanya tidak akan meninggal suul khatimah. Dan orang berbakti kepada orang tuanya tidak akan hidupnya sengsara, Bu.
Sabar aja. Paling usia orang tuanya berapa lama sih? Mungkin 30 tahun. Itu meninggal, ibu bisa ini. Sabar aja. Milih seperti ini. Itu pilihan kita, Bu. Jadi kita itu punya hak pilihan di dalam takdir ini. Memang semua terjadinya itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun." Dan Allah menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah menciptakan pekerjaan kita ini. Gitu. Nah, ini jadi di sini, lalu ibu yang punya buku coba lihat di halaman 136. Nabi jelaskan di sini, amma ahlus sa'adah fayusayyaruna lama ahlus sa'adah. Adapun golongan orang-orang yang bernasib bahagia di akhirat, maka Allah akan mudahkan dia melakukan atau mengantarkannya kepada amal-amal yang mengantarkan dia kebahagiaan. Sama juga orang-orang yang celaka, gampang bu ngelakuin amalan-amalan yang celaka. Dia korupsi, gampang korupsi, nggak ketahuan bu. Tapi ada orang korupsi kecil langsung ketahuan bu. Bersyukur bu. Gitu. Bersyukur dia ketahuan korupsi. Itu tandanya Allah sayang sama dia. Coba kalau nggak ketahuan terus bu. Itu ya Allah bu, ini juga sebagai pelajaran bu. Agar tanda Allah sayang sama kita itu, kadang-kadang tegurannya lebih awal bu. Ini pengalaman bu. Anda pernah ngisi di salah satu keluarga, terutama nih hati-hati kepada ibu-ibu ini. Karena ini kejadiannya bu. Anda ngisi di salah satu keluarga. Biasanya ibu ini yang sering nelpon anak kalau ngisi di rumah beliau, mantunya. Tahun kemarin ternyata lain yang nelpon. Jarang beliau nelpon. Udah anak datang terus ke sana. Ketika sampai di sana, nanyalah anak, ibu ini biasanya kemana? Karena kalau ada kumpul keluarga itu selalu nih ibu ada. Akhirnya lama-lama ketika anak telepon beliau, ibu di mana bu? Maaf Ustaz, saya lagi di luar kota. Ini ada acara keluarga, tumben-tumben nih istrinya itu di luar kota gitu. Anak mikir, tapi ya udah, ya mungkin kan ada keperluan gitu kan. Akhirnya ngisi lah. Selesai ngisi, anak tanya juga yang satu, ini kemana? Ternyata nggak ada juga. Baru terus selesai taklim itu anda diberitahu masalahnya. Jadi kasusnya nih, ini ngawanti-wanti terutama ibu kepada keluarga, lingkaran keluarga kan. Ini kakaknya punya istri, lalu adiknya juga punya suami, ya kan? Suami adiknya ini selingkuhan dengan istri kakak iparnya. Ini yang dua ini bu, yang satu ini suaminya ini, pokoknya sama ibu mertuanya ini paling dikenal terbaik. Paling baik bu, selalu kalau ngomong sama ini dipuji terus nih mantunya ini bu. Kotorlah yang satu nggak punya anak, dokter istrinya. Yang satu ini bu, ya Allah anak kenal baik bu, orangnya santun, di satu sisi juga dia cantik gitu kan, di satu sisi juga karena sering ngundang bu, dia udah pakai jilbab juga besar bu. Baru terjadi kasus apa, selingkuh ini dua-duanya. SMS-an sampai sempat transfer. Padahal ini suami istri kakak ipar, bu. Ya Allah, dari itu anak ini, setan itu luar biasa. Makanya hati-hati bu kalau ketemu ama ini, walaupun itu ama sesama ini, bu. Kalau bukan mahram itu hati-hati, bu. Jalannya itu banyak. Coba sekarang ini dia tahu ini istri kakak iparnya, bu. Dan ini tahu ini dia ini suami ada iparnya bu. Istrinya itu tahu di mobil kok cekakak cikikan sendiri, senyum-senyum sendiri suaminya gitu kan. Tahu-tahu padahal sama istrinya. Tahu-tahu ternyata di SMS sana meledaklah kasusnya itu gitu. Kakak iparnya marah besar bu gitu kan. Akhirnya si suami ini pergi bu, tinggalin rumah. Udah beberapa bulan tinggalin rumah. Akhirnya konsultasi nanya kan. Anda kumpulin keluarganya. Ini kita harus selamatin ini. Kalau enggak ini bisa, kalau bisa juga masalah juga gitu kan. Ini mertua belum diberitahu, Ustaz maaf kami itu enggak beritahu ibu. Kalau ibu diberitahu bisa masalah ini juga kadang.
Udah Nabi, jangan beritahu ibu. Selesaiin antar kita ini aja. Gitu. Makanya itu Bu, itu kasus seperti itu pilihan, Bu. Enggak boleh lah ibu bersadar kepada takdir. Oh, udah tahu itu bukan istrinya. Udah tahu ini kakak anak apa istri kakak ipar. Kan repot jadinya gitu. Gitu. Makanya kenapa Islam itu larang ibu, Bu, ini ipar. Kadang-kadang ibu yang enggak ngerti. Coba sekarang gimana jadinya ibu udah berkeluarga nih, punya ipar. Iya kan? Lalu ternyata tinggal di rumah. Islam melarangnya, Bu. Tapi kadang-kadang ibu, masa adikmu sendiri enggak udah dibolehin tinggal di rumah, istrimu itu tuh orang enggak ngerti agama, istrinya disalahin. Kasus kemarin jamaah juga nelpon. Kasusnya itu ya Allah, Bu. Kenapa anak wanti-wanti gini? Kasusnya, nih adik kakak perempuan. Adik kakak perempuan. Kakaknya nikah, adiknya nikah. Adiknya suaminya itu sering di luar kota, Bu. Sering di luar kota, Bu, suaminya. Seringlah dia ke rumah kakaknya. Yang di sana kakak iparnya. Ngobrol lama, Bu. Saya kan main. Terjadilah hubungan suami istri, Bu. Ya kan? Akhirnya suami yang itu marah, ceraiin istrinya. Ini marah, istrinya minta cerai, Bu. Lalu apa kejadiannya? Ini mau nikah terus, Bu. Kalau secara hukum kan sudah ada nikah, karena udah cerai dengan istrinya kakaknya. Kecuali kalau ngumpulin dua kakak, ini cerai mau nikah, Bu. Orang tuanya itu marah-marah, ini gak dibolehin, Bu. Itu, Bu. Islam itu setiap kali memperingatkan ibu, pasti ada hikmahnya. Makanya apa? Ini udah bilang, Bu, ciri utama wanita penghuni sorga itu adalah betah di rumah. Kalau ibu enggak betah di rumah, hati-hati. Kadang-kadang ibu merasa kok dikekang. Pakaiannya harus gini. Gitu. Ya sekarang nanti, Bu, kalau udah kejadian macam-macam baru ribut. Coba ibu kalau busananya muslimah. Paling tidak kalau ketemu orang jahat di ngucapin salam, assalamualaikum. Coba kalau pakaiannya macam-macam, Bu. Bisa dicuit-cuitin macam-macam. Tapi sekarang juga ibu kalau udah berpakaian busana muslimah, apalagi maaf yang pakai cadar, jangan terlalu dengerin kata-kata musuh Islam. Sekarang jangan ibu langsung percaya kalau ada orang yang pakai jilbab pencuri, Bu. Sekarang pakai jilbab besar gampang beli. Banyak kejadiannya, makanya kita ditalim-talim di rumah, terutama sering ngingetin, Bu. Bu, hati-hati barang-barang berharga. HP atau lainnya, apalagi tas. Sekarang ketika dia ambil tas, Bu, dia pakai jilbab besar, pakai tasnya, emang kelihatan, Bu? Lalu ibu tuh udah pakai jilbab itu mencuri. Udah pakai jilbab besar mencuri. Ya Allah, orang niatnya, Bu. Anang lihat rekaman CCTV, Bu, yang kejadian-kejadian di Tanah Abang. Banyak pakai jilbab besar mencuri, Bu. Karena kalau dia ada masukin kan gampang gak kelihatan, Bu. Lalu kita nuduh yang pakai jilbab akan seperti itu. Subhanallah. Apalagi yang pakai cadar. Cadar pakai kot teroris. Ya Allah, ibu beli aja cadar gitu kan. Gampang. Lalu mencuri, merampok, ngebom. Ya Allah. Makanya jangan pernah percaya. Setiap kali ibu baik, musuh Islam akan terus membuat kita Islam itu gak baik. Coba, setiap ada teroris selalu dituduh Islam. Selalu pokoknya Islam kena. Ketika ada kejadian lain, kita gak pernah nuduh agama-agama lain itu ngelakuin. Kan gak pernah kan? Kita selalu dituduh. Ini ada masalah dituduh Islam. Ini ada masalah dituduh Islam. Ketika ada masalah, ini juga udah sunnatullah, Bu. Islam itu di akhir zaman itu akan terus diuji dengan berbagai macam uji. Nabi udah bersabda kepada kita, inna min waraikum zamana sabri. Setelah aku meninggal, di belakang kalian itu akan, kalian itu butuh hari-hari yang begitu banyak kesabaran. Nabi sabda, al-mutabassiku fihinna yaumain mimitsli ma antum alaihi. Orang yang berpegang teguh dengan ajaranku di masa itu, lau ajru khamsina minkum, pahalanya seperti 50 orang di antara kalian. Subhanallah.
Nabi bersabda, apakah dari mereka? Enggak, dari kalian, kata Nabi. Jadi kalau sekarang ibu mau belajar agama, mau rajin ibadah, mau taat kepada Allah, pahalanya kita itu berlipat ganda, Bu. Ini takdir, Bu. Islam itu udah Allah bilang lewat nabinya. Musuh-musuh Islam itu memperbutkannya kayak memperbutkan makanan di atas nampan, Bu. Sunatullah. Tapi tetap kita berusaha, Bu. Tetap berusaha memperbaiki diri kita. Kalau keluarga ada masalah, jalurnya ada cara kita memperbaiki. Gak boleh sedikit-sedikit ibu minta cerai, Bu. Apalagi maaf nih, Bu. Maaf nih, Anda sudah bilang. Kalau suami ibu lalu diam-diam misalnya menikah tanpa izin ibu. Pertama, agar ibu ngerti ini kaidah, Anda jelaskan syariatnya dulu. Tidak ada kewajiban suami ibu minta izin untuk menikah lagi. Tolong diingatkan secara syariat. Jangan nanti lu marah sampai pengin bunuh diri segala gitu kan. Tidak ada kewajiban, Bu. Tetapi alangkah lebih baiknya dibicarakan. Lalu setelah ibu itu nekat minta cerai, Bu, gara-gara suami ibu menikah, ibu tidak akan cium bau surga, Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada ayyuma imra'atin, siapa saja wanita yang minta talak tanpa alasan syar'i, dia tidak akan cium bau surga. Suami ibu tidak kalau dia sudah tetap memberikan ke ibu haknya, tidak menzalimi ibu, masalahnya cuma di menikah aja, bukan zalim sama ibu. Anda menempatkan posisi ini. Kalau satu dua nanti terjadi, jangan sampai ini. Karena tidak ngerti syariat lalu bicaranya lebih ini lagi. Anda lihat dulu dari sisi syar'i ini. Tidak ada kewajiban sekali lagi. Sabar dulu. Pertama itu sudah takdir dari Allah. Allah sudah takdirkan seperti itu. Tercatat dalam takdir ibu, suami ibu akan menikah lagi. Lalu sekarang apa sikap ibu? Itu tandanya Allah ingin kasih ibu lebih banyak pahala, Bu. Kenapa, Bu? Allah sudah sabdakan kepada kita, lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mampu meraih derajat kebaikan tertinggi sampai mampu berbagi apa yang paling kalian cintai. Yang paling ibu cintai apa, Bu? Bu, yang paling dicintain apa? Anak. Anak apa suami? Anak apa suami, Bu? Hah? Anak apa suami? Serius? Itu tandanya Allah ngendakin ibu kebaikan. Sekarang ibu mau pilih atau tidak, itu pilihan ibu. Kalau ibu mau pilih, memang berat, Bu. Masuk surga itu enggak ringan. Dan nanti suatu saat anak akan ajarin, lihat kepada ibu. Hampir rata-rata amalan yang mempercepat kita masuk surga dan meninggikan derajat kita di surga itu selalu ada kaitannya dengan orang lain. Sekali lagi, Bu. Rata-rata amalan yang mempercepat kita masuk surga dan meninggikan derajat kita di surga itu seringkali kaitannya ada dengan orang lain. Apalagi kalau ada berbicara ngelintas di atas sirat, subhanallah. Seringkali ada kaitannya dengan orang lain. Makanya itulah rizki yang ibu berikan. Rizki yang Allah berikan, kalau ibu cukup pegang sendiri doang, gak ada kaitannya dengan orang lain alias ibu tidak mau berbagi, gak akan memiliki manfaat banyak rezeki itu bagi kita. Justru nanti menjadi beban bagi kita di akhirat. Ibu kepingin dapat pahala, kalau ibu cuma manyun sendiri, gak dapat. Tapi ketika ibu senyum dengan orang lain, dapat pahala. Wanita, beda pahalanya ketika beristri dengan tidak beristri, Bu. Tidak bersuami, Bu. Kalau ibu hidup sendiri, bahasanya membujang sendiri, aduh, Bu. Banyak pahala ibu akan hilang. Wanita meninggal, maaf, lebih dulu dibanding suami. Istri meninggal lebih dulu dibanding suaminya. Itu sarana paling cepat untuk dia masuk surga lebih awal. Suaminya redha, dijamin surga. Kalau dia meninggal dulu, suaminya redha dengan dia, redha istrinya meninggal, lebih cepat dia masuk surga.
kaitannya dengan orang lain. Ibu juga kepengen lebih cepat masuk surga, harus ke orang lain, Bu. Caranya apa? Berbakti itu sama suami. Seringkali dengan orang lain kaitannya, Bu. Ibu mungkin pengen bebas sendiri aja. Nah, ini takdir kita, Bu. Takdir surga itu. Seringkali lebih cepat masuknya dengan orang lain. Masuk nerakanya juga lebih cepat kaitannya dengan orang lain, Bu. Ya, coba lihat. Apa paling cepat masuk neraka, Bu? Ciri penghuni neraka Saqar, di antaranya doyan gosip. Selalu dengan orang lain. Makanya Nabi jelaskan apa? Gitu. Kalau mau selamat, banyak diem. Wa man samata najja. Barang siapa banyak diem, selamat. Di sini sekali lagi, memilih kebaikan, memilih ketaatan, itu pilihan kita. Karena itu Allah suruh kita berbekal dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Lalu Allah jelaskan juga, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian. Allah berfirman, doalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan doa. Ini pilihan kita. Ketika kita ada masalah, minta sama Allah. Meminta sama Allah pilihan kita. Ibu datang ke dukun, pilihan ibu juga. Padahal ibu tahu kalau ke dukun ini haram. Itu pilihan kita. Jadi nanti apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kita, pertama, jangan salahkan takdir. Makanya haram kalau ibu bilang takdir itu kejam. Enggak boleh, Bu. Haram kita bilang takdir itu kejam. Takdir ini adalah salah satu di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ini dulu. Poin sekali lagi yang perlu ibu ingat adalah keimanan kepada takdir itu akan menjadikan kita sabar. Akan menjadikan kita tabah untuk melewati ujian-ujian. Karena jalan ke sorga ini, Bu, takdirnya jalan ke sorga. Nabi sabdakan, "Huffatil jannatu bil makari." Jalan menuju sorga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang enggak nyenengin, Bu. Wa huffatin nar bi syahawat. Sementara neraka itu dipenuhi dengan sesuatu yang disenangin hawa nafsu. Bulan Ramadan, ibu harus berpuasa sabar, Bu. Perih, Bu. Belum nalemnya lagi sholat tarawih. Apalagi kalau imamnya panjang bacaannya, Bu. Udah berdehem, gitu kan. Gitu imam harus ngerti, ini jamaahnya gak seneng panjang-panjang. Ya kan? Belum ibu harus tetap ngurus anak. Mungkin ada yang sebagian harus kerja. Itu jalan ke sorga, Bu. Ibu ada larangan ini, larangan itu. Pahit, Bu. Sementara nafsu kita itu senangnya leha-leha. Kita harus baca Al-Quran. Ini lagi lapar, Bu. Baca Quran. Tahu-tahu haus, Bu. Ya Allah, di rumah ada macam-macam minuman lagi gitu. Subhanallah. Itu pahitnya, Bu, jalan ke sorga, Bu. Tapi semua kita ngerti. Pahitnya kita di dunia ini. Hausnya ibu di dunia sekarang. Nanti akan membantu ibu berdiri di padang mahsyar selama 50 ribu tahun, Bu. Nanti hisap aja 50 ribu tahun, Bu. Ibu berdiri, matahari 1 mil di atas kepala kita, Bu. Yang bisa membantu kita nahan haus dan dahaga adalah puasa kita di dunia. Nanti di padang mahsyar puasa, baca Quran yang ibu ngantuk-ngantuk baca. Udah capek, udah terbata-bata. Akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada ibu. Ini kalau kita yakin, Bu. Bau mulut kita ini karena puasa lebih harum di sisi Allah dibanding bau kesturi, Bu. Jangan sebelah teman, hah, gitu bilang. Kan lebih harum dibanding bau kesturi, gitu. Kita tahan melakukan ini semua, Bu. Ya, berbagai macam, ibu harus tetap melakukan aktivitas. Tapi kenapa kita sabar? Ini jalan ke sorga, Bu. Ibu mungkin marah, kesal sama suami yang tidak dipuji.
Itu. Udah melakukan ini, suami enggak pernah memuji, itu tandanya ibu tidak ikhlas. Makanya kalau ibu bahamu bahagia melakukan kebaikan, ikhlasin karena Allah, Bu. Penyebab kita enggak senang, marah, kesel apa? Karena enggak ikhlas karena Allah. Nanti kalau ibu pelajarin di bab ikhlas, salah satu yang menjadikan kita tetap kuat dan semangat adalah ikhlas karena Allah. Ibu ikhlas puasa, lapar dari pagi sampai sore. Kalau ibu ikhlas, kuat. Coba buktinya mana? Coba ibu enggak niat puasa, enggak makan dari pagi. Itu luar biasa, Bu. Benar enggak, Bu? Tapi malamnya kita niat puasa, Bu. Kuat enggak makan. Coba aja nanti di luar Ramadan, Bu. Ibu enggak makan, enggak niat puasa, Bu. Pagi aja udah lapar, Bu. Udah makan nih pagi, siang udah makan, siang lagi lapar lagi. Kenapa? Ikhlasnya hati, Bu. Itu menunjukkan ikhlas itu kekuatan fisik kita ini, Bu. Allah takdirkan ketika ibu niat puasa, maka semua yang doyan-doyan makan di tubuh kita ini itu disuruh antang dulu. Jadi ibu tidak terlalu lapar banget. Walaupun dari pagi sampai sore kita tidak makan. Itu menunjukkan apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Itu akan menjadikan kekuatan besar bagi kita. Apapun. Ibu sekarang disuruh berjilbab oleh Allah. Lakukan ikhlas karena Allah. Jangan karena nampak lebih cantik gitu. Aduh, nanti kalau udah tua jadi gak mau jilbab, Bu, gitu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesabaran di dalam melaksanakan perintahnya. Redha menerima semua apa yang udah Allah takdirkan kepada kita. Dan selalu bersabar apapun musibah yang datang kepada kita. Dan dengan ini semoga Allah wafatkan kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang ditanyakan, silahkan. Ada? Nanti selesai taklim saya ada pengumuman sedikit ke ibu-ibu. Ada yang ditanyakan? Ada? Ada pertanyaan? Enggak ada? Ada, Bu? Nah, kalau enggak ada pertanyaan, ana cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.